Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama al-mukarram Kiai Munawir Asli, al-mukarram Habib Hasan Haikal, dan para ulama-ulama lainnya, wabil khusus kepada murabbi ma'ad al-mukarram Kiai Amin Nur, al-mukarram Kiai Nurul Anwar yang sekarang sedang diuji oleh Allah dengan penyakitnya, mari kita bacakan Fatihah biniyati syifa. Mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya, dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengagungkan, untuk memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya dengan yang sedemikian itu kalian seluruhnya bergembira. Tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita kumpul bergembira di Pondok Pesantren At-Taqwa di bawah pimpinan Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Amin, untuk menampakkan kegembiraan kita, kesyukuran kita kepada Allah dengan dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Allah, agama Islam. Saya kasih pengertian pada saudara bahwa Islam ini agama Allah. Dengan Islam inilah diutus para rasul yang diceritakan dalam Al-Qur'an 25 rasul, yang sebenarnya masih ratusan para nabi yang tidak diceritakan oleh Al-Qur'an, yang seluruhnya ini membawa Islam. Nabi Adam membawa Islam, Nabi Ibrahim membawa Islam, Nabi Nuh membawa Islam, seluruh para nabi. Nabi Isa, Yesus Kristus membawa Islam. Nabi Muhammad tidak ada bedanya, membawa Islam. Islam ini agama Allah. Maka para rasul tugasnya semuanya sama. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam.
dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Nuh seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim seruannya sama. Datang Nabi Musa seruannya sama. Datang Nabi Isa seruan sama. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Nabi Isa berkata, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim." Nabi Isa berkata, "Tuhanku, Tuhan kalian, sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus," kata Nabi Isa dalam Al-Qur'an. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seruan sama. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam, al-mabani ala tauhid. Agama Islam yang dibangun di atas kalimat tauhid. Yang pernah saya katakan, apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan. Hanya syariat Allah diturunkan oleh Allah, tidak sekaligus. Dicicil oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an pun tidak sekaligus. 23 tahun Al-Qur'an itu diturunkan. Setiap tahun sampai 23 tahun turun semuanya. Maka Nabi sebagai nabi penutup dengan kitab suci Al-Qur'an yang menghilangkan dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Menurut ajaran Islam, semua kitab sebelumnya ditarik oleh Allah. Saudara mau mencari kitab Taurat yang asli, ke pojokan bumi tidak bahkan ketemu. Saudara mau mencari kitab Injil yang asli, ke pojokan bumi tidak ketemu. Ketemu saudara Bebel sebanyak 500 manuskrip di Eropa. Saudara menjumpai kitab Injil sebanyak 5, itu urusan mereka. 4 Injil yang boleh dibaca oleh gereja, 1 Injil yang dilarang, namanya Injil Barnabas. Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius. Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yahya ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Injil Barnabas yang dilarang oleh gereja ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil Barnabas dilarang? Karena isinya hampir mirip dengan kitab suci Al-Qur'an. Ini menunjukkan ada 5 kitab Injil. Kitab Injil yang kita yakini bukan kitab Injil yang ada di tangan mereka. Yang kita yakin kitab Injil, kitab suci yang firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, dan bukan perkataan Nabi Isa. Inilah kitab suci Injil, kitab suci Taurat, firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Musa, murni kalamullah. Itu yang kita percayai. Kita percaya kitab Zabur. Kitab Zabur yang mana? Yang firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya. Sekarang kitab itu di mana? Insyaallah sudah tidak ada menurut Al-Qur'an. Datang Rasulullah diganti dengan kitab suci Al-Qur'an 30 juz. Dalikal kitabu la raiba hudallil muttaqin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudallin nas. Qur'an memberikan petunjuk hidup. Saya akan membuktikan pada kesempatan yang singkat ini tentang kesempurnaan kitab suci Al-Qur'an.
faham sekularisme yang datang dari barat yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia itu adalah tidak benar. Orang barat mengatakan agama dipisahkan dengan kehidupan manusia. Agama cuman berada di dalam masjid, sujud kepada Allah, dikir, tahlilan, marhabanan, solawatan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam, kata dia. Itu sangat tidak benar. Islam mengatur segala tatatan kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Bukan hanya ibadat saja. Islam mengatur rumah tangga. Mengapa Islam mengatur rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga berakhlak, suaminya berakhlakul karimah, istrinya berakhlak Al-Quran, anaknya berakhlak Islam. Dengan ini terwujudlah rumah tangga yang sakinah. Mengapa sakinah? Suaminya bermoral, istrinya bermoral, anaknya bermoral. Islam bicara masalah keluarga. Sampai mendetail dari WC sampai kamar depan, tidak ada yang tidak diatur oleh Quran. Masuk WC diatur oleh Islam, dapur diatur oleh Islam, tempat makan diatur oleh Islam, tidur diatur oleh Islam, bangun tidur diatur oleh Islam, kamar tamu diatur oleh Islam. Subhanallah, satu-satunya agama yang sempurna Islam. Saya tunjukkan, Islam bukan bicara soal ibadat, solat, puasa, zakat, haji. Islam bicara soal bermasyarakat. Bagaimana seperti RT, RW, kelurahan, rakyatnya hidup tentram damai, diatur oleh Islam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada dan hari kiamat, muliakan tetangga. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, tetangga dengan tetangga saling harga menghargai. Alangkah indahnya kampung kita. Wala tabaghadu wala tahasadu. Jangan kau marah-marahan antar tetangga, jangan kau hasut antar tetangga, jangan kau sirik antar tetangga, jangan kau dengki antar tetangga. Bukakan sifat hasanahnya tetangga dengan tetangga, alangkah indahnya Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata-kata gotong royong itu Al-Qur'an yang punya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong antar keluarga, antar tetangga. Tetangga menjadi surga, kampung menjadi surga apabila syariat Islam diterapkan. Percayalah sama Sukran Makmun. Islam tidak hanya bicara itu, Islam bicara pertanian. Mengapa Islam bicara pertanian? Supaya petani-petaninya berakhlakul karimah. Jangan nyerobot tanah orang. Kalau panen ingat tetangga fakir miskin, keluarkan zakatnya. Subhanallah, indah Islam itu. Islam mengatur ekonomi. Siapa bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Persilakan baca kitab Bulughul Maram, persilakan baca kitab Fathul Qorib, persilakan baca kitab Fathul Mu'in. Mulai babul baik, babul syirkah, babul hawala, babul qarat, babul salam, tentang pemesanan barang, tentang penanaman modal, tentang koperasi, tentang jual beli, bagaimana akadnya. Seluruhnya dalam Islam lengkap. Saya nyatakan, kalau seandainya transaksi ekonomi di Indonesia memakai transaksi Islam, saya yakin pemerintah tidak perlu mengadakan lembaga perlindungan konsumen. Mengapa pemerintah mengadakan lembaga perlindungan konsumen? Karena banyak pedagang-pedagang, transaksi-transaksi yang menipu. Itulah sebabnya pemerintah Republik Indonesia
mendirikan satu lembaga perlindungan konsumen. Kalau seandainya jual beli di pasar-pasar, jual beli di toko-toko, dalam syirkah, koperasi, di dalam penanaman modal, babul qarad, babus salam, pemesanan barang, diikuti petunjuk fatul qorib, tidak ada penipuan dalam jual beli, tidak perlu pemerintah, tidak perlu pemerintah bikin lembaga perlindungan konsumen. Kalau transaksi ekonomi pakai fatul qorib, pakai fatul muin. Syukran makmun bicara. Bagaimana? Paham? Paham? Bicara ekonomi Islam, nyatanya ada bank Islam di tengah-tengah percaturan ekonomi global. Islam tampil dengan ekonomi Islamnya, dengan bank syariahnya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang berfaham sekularisme dalam Islam, ada profesor doktor berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia, Islam hanya mengatur ibadat, itu menunjukkan profesor doktor tadi belum mengkaji agama Islam, belum tahu ilmu Islam. Kalau ada kiai ikut-ikutan berfaham sekularisme bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia, hanya mengatur ibadat, menunjukkan kalau kiai itu kiai yang tidak paham agama dan tidak mengerti agama. Pelajari Islam, kaji Islam, kau akan tahu bahwa Islam itu berbicara segala kehidupan manusia. Islam bicara politik. Maaf, yang kita dikadalin bertahun-tahun, rakyat dibodohin. Sebagian mereka berkata politik jahat, politik kotor, supaya masyarakat tidak berpolitik, supaya politik diborong oleh mereka. Dikatakan nipu rakyat, politik jahat, politik kotor, politik tidak jahat, politik tidak kotor. Yang jahat, yang kotor bukan politik, yang jahat pelaku politik. Politik itu ilmu yang bagus, fardhu kifayah menuntut. Karena Imam Ghazali berkata, ilmu hendasah teknologi, ilmu kedokteran, hukumnya fardhu kifayah. Termasuk ilmu politik, hukumnya fardhu kifayah. Saya akan mengklarifikasikan supaya rakyat tidak dibodohin. Apa ilmu politik itu? Ilmu politik itu suatu ilmu yang membahas bagaimana cara mengatur suatu negara. Negara diatur berdasarkan ilmu politik. Karena politik itu penting di tengah-tengah masyarakat, maka pemerintah mengadakan fakultas sosial politik. Kalau politik itu jahat, tolong bubarkan semua fakultas sosial politik. Kalau politik jahat, persilakan semua partai politik bubarkan di Indonesia. Politik tidak jahat, yang jahat pelaku-pelaku politik. Tapi tidak semua pelaku politik yang bagus banyak, pelaku politik yang dolim banyak. Saya tanya sama umat Islam di Bekasi, Islam ini bagus apa tidak? Kok enggak rata jawabannya? Islam ini bagus apa tidak? Bagus. Di Bekasi ada enggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Jujur jawabannya, enggak usah malu-malu. Islam itu bagus apa tidak? Di Bekasi ada enggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Jangan bilang banyak, ada gitu loh.
kalau banyak saya tersinggung. Jawabannya sekali lagi, ada gitu deh. Jangan aja bilang banyak. Agama Islam bagus apa tidak? Di Bekasi ada enggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Apakah Islam jahat? Apakah Islam jahat? Yang jahat siapa? Orang Islamnya itu yang jahat. Ulitik bersih, ulitik ilmu suci. Yang jahat pelaku politik. Rakyat supaya tahu siapa pelaku politik. Pelaku politik mulai dari wali kota, pelaku politik, bupati, pelaku politik, DPRD, pelaku politik, gubernur, pelaku politik, DPRD tingkat 1, pelaku politik, presiden, pelaku politik, gubernur, pelaku politik, DPR pusat, pelaku politik, para menteri, pelaku politik. Itu pelaku-pelaku politik yang diantara mereka itu banyak yang ngerampok duit rakyat. Berapa ratus bupati yang diam di penjara? Berapa puluh gubernur yang masuk penjara? Berapa ratus anggota DPR yang masuk penjara? Yang jahat bukan politiknya, yang jahat pelaku politiknya. Oleh sebab itu Islam bicara politik. Katakan hari ini judul saya di pondokan Attaqwa itu judul Kiai Subron, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan. Dulu yang melarang bicara politik itu Belanda. Siapa? Dulu yang melarang kiai jangan bicara politik di masjid, jangan bicara politik di majelis taklim. Yang melarang politik dulu Belanda, karena Belanda ingin mengabadikan penjajahannya di Indonesia. Dia mau menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka kiai tidak boleh bicara politik. Kitab-kitab yang berkenaan dengan politik tidak boleh masuk. Almarhum Kiai Haji Maskur, dulu mantan Menteri Agama yang kebetulan juga mertua saya, dia cerita kepada saya, zaman Belanda kitab Idatun Nasihin tidak boleh baca. Buku-buku yang berkenaan politik tidak boleh masuk. Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara yang disusun oleh Imam Mawardi tidak boleh masuk. Al-Ahkam As-Sultaniyah yang disusun oleh Imam Abu Ya'la Madhab Hambali tidak boleh masuk. Fiqh Siyasah, fiqh politik yang disusun Imam Ibnu Taimiyah tidak boleh masuk. Idatun Nasihin tidak boleh dibaca karena ini membangkitkan semangat generasi muda. Dulu Belanda yang melarang kiai bicara politik. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai berbicara politik di masjid-masjid, di majelis taklim, itu berarti sisa-sisa Belanda. Sisa-sisa Belanda. Dulu yang melarang kiai bicara politik Belanda putih. Sekarang yang melarang kiai bicara politik Londo ireng, Belanda hitam. Quran bicara politik, saudara dikibulin, dikadalin bertahun-tahun seolah-olah politik kayak penyakit lepra yang harus dijauhi. Kiai dikadalin, politik kotor, politik jahat. Kiai bersih, kiai suci, jangan mencari politik. Itu pengkadalan umat. Tegas saya sampaikan sekarang. Maka kalau para ulama cinta sama NKRI, cinta sama Pancasila, cinta sama Undang-Undang Pasal 45, selamatkan NKRI,
persilakan bicara politik kiai di masjid, di masjid taklim, bicara politik, tapi politik Al-Quran yang sopan, politik sunnah Rasulullah yang sopan, bukan politik seperti sekarang ini, politik kuat pembohongan, politik pencitraan. Saya katakan, hai pemimpin-pemimpin bangsa, yang engkau merekayasa pencitraan, itulah pemimpin-pemimpin munafik. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, kau tidak perlu merekayasa pencitraan. Pencitraan akan datang dengan sendirinya tanpa direkayasa. Kalau perbuatanmu terhadap rakyatnya bagus, pencitraan datang sendiri. Jangan direkayasa dengan pembohongan rakyat. Bisa-bisa tadi ya. Kiai Amin, kalau menurut perhitungan dokter, tidak mungkin saya bicara begini nih. Umur saya sudah 81 tahun. Bu, matanya melotot dipanggil gak nyaut. Bu, kalau ibu ditanya siapa penceramah paling tua di NKRI ini, jawab Sukron Makmun, pasti benar. Betul? Cuman Bu, kira-kira kelihatannya gimana Bu Sukron Makmun ini, tua apa muda Bu? Tua apa muda? Jangan macam-macam jawabanmu itu. Yang bilang tua itu yang benar. Terima kasih. Yang bilang muda di atas itu pasti naksir Sukron Makmun. Matanya mata keranjang. Enggak Bu, maaf Bu. Lah ini sudah, kalau saya cinta NKRI, ulama bicara politik, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, jangan politik yang ada seperti sekarang, fitnah memfitnah, jatuh menjatuhkan, hina menghina, sampai kuat bikin berita-berita bohong. Ini politik apa? Politik setan, politik iblis. Mari kita bicara politik Al-Quran, bicara politik sunnah Rasulullah. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Mau minta berapa kok ayat Quran yang membicarakan tentang negara? Semua bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang sejahtera, negara yang aman, negara yang damai, negara yang sejahtera. Tidak ada rakyat kelaparan, hidupnya aman tenang. Negara yang semacam itu tentu karena dipimpin oleh suatu penguasa yang adil, yang sejahtera. Islam bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bodoh orang yang berkata bahwa Islam tidak bicara politik, itu orang yang tidak ngaji. Dia cuma baca syahadat di depan penghulu ketika akad nikah. Setelah itu tidak pernah sekolah ibtidaiyah, tidak pernah sekolah sanawiyah, tidak pernah di pesantren, tidak pernah belajar. Kebetulan jadi orang besar. Kita anggap pokok Islam sangat keliru. Pokok Islam itu orang yang mengerti ajaran Islam. Pokok Islam itu orang yang baca kitab, yang menguasai Quran, menguasai hadis, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu usulul fikih. Itu baru tokoh Islam. Bukan karena jabatannya tinggi, katakan jadi gubernur dikatakan tokoh Islam, belum tentu. Mungkin ada gubernur yang tokoh Islam karena dia mulai kecil mempelajari Islam, boleh dikatakan tokoh Islam. Tapi mungkin ada gubernur yang tidak pernah ngaji, cuman kebetulan agamanya Islam, jadi gubernur kita anggap tokoh Islam. Yang menganggap goblok. Gimana? Mantap. Mantap. Ngaji. Mengapa melotot sudah? Hah?
Mengapa melotot? Berkediplah. Apa? Ini yang di depan ini kayak patung. Kaget. Saya ini bicara apa adanya supaya kita tidak dikadali. Ayat Quran bicara negara puluhan ayat. Hai orang-orang sekuler, hai orang-orang liberal, berhadapan dengan Sukron Makmun, bahwa Islam bicara soal negara. Saya keluarkan ayatnya. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi anhumillah fadaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasjibun. Allah memberikan contoh satu negara, negara yang aman, negara yang tenteram. Tentu negara yang aman dan tenteram karena keadilan, yang sejahtera, datang rezekinya dari segala penjuru, berlimpah ruah. Tapi penduduknya ingkar kepada Allah, kafir. Allah jadikan kenikmatan rezeki tadi kelaparan, Allah tukar dengan kelaparan. Hidup tenang, tentram, aman, Allah ganti dengan hidup ketakutan. Quran bicara negara, Quran bicara negara. Mana buktinya Pak Kiai? Buktinya lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah turunkan keberkahan dari langit. Hujannya hujan berkah, bukan hujan angin puting beliung. Hujan-hujan berkah, bukan hujan yang menimbulkan banjir bandang sehingga satu kota habis disapu oleh air. Itu hujan laknat, hujan peringatan dari Allah. Seandainya penduduk negara ini beriman, bertakwa, kami bukakan keberkahan dari bumi. Padinya tumbuh, jagungnya tumbuh, tidak ada kekeringan. Rambutannya tumbuh, pepayanya tumbuh, durennya tumbuh, dukunya tumbuh, seluruhnya berbuah dengan rimbun, rezeki, berkah. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa bilang Islam tidak bicara negara? Masih kurang? Bagaimana hancurnya suatu negara? Islam berbicara. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqa 'alaiha alqawlu fadammarna fadammarnaha tadmira. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, Allah perintahkan orang-orang yang kaya, yang bergelimang dalam kemewahan, kemudian mereka melanggar perintah Allah. Maksiat yang dikerjakan oleh orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan, perzinaan, pemabukan, penjudian oleh orang-orang yang bergelimang dengan kekayaan, saat itulah Allah turunkan azabnya. Dalam tafsir lain ada yang membaca idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqa 'alaihi alqawlu fadammarnaha tadmira. Kalau Allah ingin menghancurkan satu negara, dijadikan oleh Allah orang yang mewah-mewah, orang yang bergelimang dalam kemewahan dijadikan pemimpin, sehingga pemimpin yang bergelimang dalam kemewahan hanya pekerjaan maksiat yang dikerjakan, kedoliman yang dikerjakan, ketidakadilan yang dikerjakan. Mereka orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan oleh Allah jadikan pemimpin negara, pemimpin bangsa. Sehingga dengan demikian Allah hancurkan bangsa itu.
Siapa bilang kaum sekuler? Kalau Islam tidak bicara negara, persilakan. Mari duduk bersama syukuran makmun satu meja sambil minum kopi, tidak usah emosi. Mari kita bicara Islam bicara politik apa tidak. Jangan rakyat dibodohin. Politik jahat, politik jahat. Politik kayak penyakit lepra. Politik kayak penyakit kanker yang harus dijauhi. Padahal politik itu bagus. Ilmu cara mengatur suatu negara itu dengan ilmu politik. Jangan selalu membodohin rakyat. Rakyat yang sudah bodoh tambah dibodohin. Mari rakyat kita cerdaskan. Syukran makmun sebagai warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, bolehkah syukran makmun menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk negara? Kok enggak jawab semua? Mungkin ada yang bilang enggak boleh itu, cuman enggak. Saya ulang sekali lagi supaya tegas. Syukran makmun sebagai warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, bolehkah syukran makmun menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk negara? Boleh apa tidak? Pidato saya di Masjid At-Taqwa ini merupakan bantuan syukran makmun, pikiran syukran makmun untuk negara. Sudah saya sampaikan. Subhanallah. Ijma ulama ya bahwa mendirikan negara ini wajib aqlan wa syara'an. Baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ijma ulama mendirikan negara ini hukumnya wajib aqlan wa syara'an, baik menurut hukum akal maupun hukum syariat Islam. Mendirikan negara hukumnya wajib. Mengapa wajib mendirikan negara? Karena dua hal. Pertama, siyasatuddin. Yang kedua, siyasatuddunya. Pertama, negara ini wajib melindungi agama. Agama lindungi yang baik. Agama jangan dipecah belah. Bikin agama kuat. Dengan agama yang kuat, mental bangsanya akan kuat. Hancur agamanya, hancur mental bangsanya. Alhamdulillah, kita hidup dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah pemerintah punya kewajiban jaga agama Islam, jaga agama yang lain, jaga agama Islam. Jangan sampai Islam itu pecah. Bikin Islam yang kuat di Indonesia. Ini sebabnya ulama berkata mendirikan negara hukumnya wajib, karena negara yang akan menjaga dan melindungi agama yang ada. Bagaimana? Hah? Mantap. Para saya ini sudah setengah bulan enggak tidur, saudara. Malam ini saya enggak tidur. Tadi malam saya datang jam 2 Maulid. Jam 3 bangun, berangkat saya ke Cikarang, ke Grand Wisata itu. Saya berangkat kiai dari Grand Wisata tadi subuh Maulid. Saya minta izin pada Tuan Dua, tolong sediakan kamar. Saya ingin tidur walaupun 1 jam. Disediakan kamar saya. 7:30 saya masuk kamarnya. 8:30 saya bangun. Andi cuci berangkat ke sini, belum tidur. Keliling di Surak, di mana? Di Palembang, belum tidur. Keliling di Samarinda, pagi, sore, Maulid sampai malam. Kalau tidak karena Allah yang memberikan kesehatan, kalau tidak karena Allah yang memberikan kekuatan, tidak mungkin syukran makmun akan seperti ini. Maka selalu saya katakan la haula wala quwata illa billahil azim. Saya katakan selalu ilmu yang saya kemukakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu yang ada di otaknya syukran makmun hanya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada syukran makmun.
saya berikan ini, pidato saya di At-Taqwa ini merupakan sumbangan pikiran terbaiknya syukuran makmun untuk bangsa dan untuk negara. Kewajiban negara menurut Imam Ghazali untuk memelihara agama, agama dijaga, dipelihara. Yang kedua, siasat dunia, agama wajib didirikan untuk mengatur urusan dunianya, urusan pertaniannya, urusan industrinya, urusan perdagangannya, urusan hukumnya, sehingga kita berada dalam negara yang berkeadilan dan sejahtera. Kita berada dalam suatu negara yang sejahtera, yang berkeadilan. Jangan dipisah, inilah saudara-saudara, kewajiban kita memberikan negara. Saya lanjutkan biar tegas, bagaimana bentuk negara? Bentuk negara tergantung kepada kesepakatan bangsanya. Makana amin amri dinikum fa'iliyah, wa makana min amri dunyakum fa'antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia agama, kembalikan kepada saya. Kalau urusan dunia, barangkali engkau lebih tahu daripada saya. Ini sabda Rasulullah. Maka negara ini tergantung pada bangsanya. Mau bentuk negara republik seperti Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, persilakan. Mau bikin bentuk negara seperti Saudi, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salman, persilakan. Mau bikin negara yang berbentuk kesultanan dipimpin oleh seorang sultan, persilakan. Mau bikin negara yang berbentuk khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, persilakan. Itu bentuk-bentuk negara. Hakikatnya khalifah cuma nama, presiden cuma nama, raja cuma nama, sultan pun dengan nama. Semuanya sultan, raja, presiden, khalifah, itu hanya pemimpin negara. Tergantung pada bentuk negaranya. Berbentuk kerajaan dipimpin oleh raja, berbentuk kesultanan dipimpin oleh sultan, berbentuk republik dipimpin oleh presiden, berbentuk khilafah dipimpin oleh khalifah. Khilafah itu tidak salah. Mengapa dilarang di Indonesia? Mengapa dilarang di Indonesia? Karena Indonesia sudah sepakat dengan negara Republik Indonesia. Mau dirubah menjadi khilafah melawan kesepakatan bangsa Indonesia. Sama saja, saudara pergi ke Saudi sana, bikin komplotan untuk merubah kerajaan Saudi menjadi Republik Saudi. Insya Allah, saudara malam-malam ditangkap. Bukan salah, bertentangan dengan kesepakatan bangsa yang sudah sepakat. Kalau memberikan HTI di pulau-pulau yang tidak ada negaranya, persilakan. Bentuk negara tidak ditentukan oleh Al-Quran. Mau kerajaan, persilakan. Mau republik, persilakan. Mau kesultanan, persilakan. Mau khilafah, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan dalam negara itu. Yang penting larangan Allah jauhi dalam negara ini. Mau berbentuk apapun negaranya, persilakan. Asal perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Bentuk negara tidak penting, yang penting isinya negara itu. Bagaimana ini? Mantap. Ngaji. Jangan ngaji cuma ngondang kadang-kadang untuk bergurau, untuk lucu-lucuan ketawa selama sepanjang jam ngaji. Tidak akan dapat ilmu yang begitu. Saya tanamkan satu keyakinan. Ini ajaran Islam. Saya sumbangkan kepada pemerintah. Pemerintah mau makai, alhamdulillah. Tidak mau makai, wa ma alaina illal balaghul mubin. Sudah saya sampaikan. Itu bentuk negara. Sifat-sifat pemimpin.
saya sumbangkan pada pemerintah. Hendaknya pemerintah sifat pemimpin sesuai dengan garis-garis Islam. Pemimpin itu bersifat siddiq, jujur. Biar di Bekasi pemimpinnya tidak bagi-bagi duit, asal pemimpinnya jujur, saya yakin rakyat Bekasi akan sejahtera. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan memilih pemimpin-pemimpin munafik. Pilih pemimpin yang amanah, walaupun tidak bagi-bagi duit. Insya Allah rakyat Bekasi jaya, sejahtera. Pemimpin yang amanah, walaupun tidak bagi-bagi duit. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang tidak menyampaikan kebohongan, pemimpin yang menyampaikan kejujuran, yang tidak merekayasa pencitraan. Ini namanya tabligh, menyampaikan kebenaran. Biar pemimpinnya tidak bagi-bagi duit, asal pemimpinnya menyampaikan kebenaran, kejujuran, insya Allah rakyat Bekasi sejahtera. Pilih pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang punya wawasan. Mau dikemanakan negara itu masa depannya, cari pemimpin yang cerdas. Mengapa cari pemimpin yang cerdas? Kalau rakyatnya dalam kesulitan, 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 kalau pemimpinnya cerdas, pasti pemimpinnya insya Allah bisa mendapatkan jalan untuk mengeluarkan rakyat dari kesulitan. Rakyatnya sulit, 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 pemimpinnya tidak bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitan, berarti pemimpinnya tidak cerdas, garis miring, bodoh. Bagaimana? Hah? Jelas ya, jelas ya. Saya membuka otak saudara, saya membuka wawasan saudara. Jangan mau dibodohin. Mari kita buka wawasan kita. Alangkah indahnya pemerintah kalau pikiran syukuran makmun dijadikan undang-undang negara. Saya sumbang pikiran, betul atau tidak? Pemerintah, alangkah indahnya kalau negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar 45, dipimpin oleh pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadikan siddiq, amanah, tabligh, fatonah syarat-syarat memimpin Republik Indonesia ini. Boleh nyumbang pikiran. Hei, protokol, ketakutan kamu. Saya nyumbang pikiran. Mengapa? Saya warga negara kok. Emang saya orang Cina? Saya orang Belanda? Orang saya orang Jepang? Syukuran namun warga negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk menyumbangkan pikiran terkebiran terbaiknya, syukuran namun, untuk bangsa, untuk negara. Karena syukuran namun beragama Islam, saya jadi pikiran-pikiran terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Saya sumbangkan kepada bangsa saya dan negara saya hari ini dengan peringatan maulid di Masjid At-Taqwa ini. Wah, lemes pak, habis pidato. Saudara enak mendengarkan saya pidato. Habis ini saya telentang, lemes badan saya. Untung kalau ada yang micetin. Tapi kadang-kadang ada jemaah yang ngerti. Begitu saya masuk kamar, mau dipicetin kaya. Oh iya, dicetin dari kaki sampai. Ada jemaah yang mengerti. Tapi ada jemaah yang tidak mau tahu. Beritahuan ke kiainya, payah, payah. Masa bodoh, engkau lah yang payah. Ini saya, mengapa saya otot? Tidak disuruh oleh Kiai Amin, saya suruh ngotot, enggak. Saya ngotot sendiri. Karena saya tidak tega melihat rakyat selama ini dibodohin terus. Seolah-olah politik kayak penyakit lepra, penyakit kayak penyakit kanker. Disuruh jauhi politik, dia yang mau berpolitik. Saudara disuruh jangan berpolitik, karena mereka yang mau berpolitik. Kita tidak boleh mencampuri negara, karena dia yang urusi negara. Kami jangan dikibulin terus. Kami sadar bahwa kami sebagai rakyat Indonesia ikut ingin mengatur negara ini. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kami umat Islam,
termasuk bagian daripada warga negara Republik Indonesia. Kami umat Islam juga ingin ikut bersama-sama elemen lain. Mari kita atur negara ini dengan keadilan, dengan kesejahteraan, bukan dengan kedoliman, bukan dengan penganiayaan. Iya. Gimana? Terus? Ya. Mestinya jawaban saudara bukan begitu. Kalau ditanya kiai, terus apa tidak? Terserah Pak Kiai, gitu loh. Jangan terus. Enak nyuruh-nyuruh kiai. Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Terus apa tidak? Terus apa tidak? Masih ada yang bandel. Sebagian sudah sadar, terserah Pak Kiai. Yang sebagian terus Pak Kiai. Saya mengerti. Mengapa berbeda jawabannya? Kalau berkata terserah, takut Pak Subhan berhenti. Kan begitu toh? Kalau bilang terus, nyuruh-nyuruh Kiai. Inilah Islam bicara soal politik. Bagaimana memilih pemimpin? Ada caranya. Saya sumbangkan kepada pemerintah pemilihan langsung oleh rakyat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa tidak sesuai dengan ajaran Islam pemilihan langsung? Karena tidak semua rakyat tahu siapa yang pantas jadi bupati. Tidak semua rakyat tahu siapa yang pantas jadi bupati, siapa yang layak jadi bupati. Tidak semua rakyat tahu siapa yang layak jadi gubernur dan siapa yang pantas jadi gubernur. Betul apa tidak? Orang-orang yang mancing di sawah itu, orang-orang yang di pesisir itu, yang mencari udang, orang-orang yang macul di sawah-sawah itu tidak tahu dia siapa yang layak jadi bupati, siapa yang pantas jadi bupati. Tidak semua orang awam tahu. Kalau tidak tahu mengapa disuruh milih? Akhirnya duit yang berlaku. Betul atau tidak? Milih siapa rakyat? Rakyat jawab, saya enggak kenal Pak. Pokoknya yang ngasih duit nanti saya pilih. Yang tidak ngasih duit tidak akan saya pilih. Betul apa tidak? Apa akan dibiarkan negara seperti ini nih? Apa negara seperti ini saudara biarkan? Rela dengan money politik. Kalau ini diteruskan saya khawatir yang bisa jadi pemimpin di Indonesia hanya orang yang berduit. Orang yang tidak berduit tidak bisa jadi pemimpin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka pemilihan dipilih. Dalam Islam ada dua. Ada satu yang memilih itu ahlul imamah. Yang kedua ada sebut ahlul ikhtiar. Ahlul imamah ini orang-orang yang pantas jadi pemimpin kumpul. Di antara mereka saja memilih pemimpin. Tidak usah melihat rakyat bawah. Misalnya saya contoh di Indonesia, ada 14 partai politik untuk memilih presiden. Ketua umum partai politik yang jumlahnya 14 kumpul, pilih di antara mereka untuk jadi presiden. Itu dalam Islam boleh, namanya ahlul a'immah. Saya sumbangkan kepada negara. Kiai Amin, kalau 14 ketua umum kumpul, pilihlah di antara mereka untuk jadi presiden. Aman. Atau ahlul ikhtiar, ahlul khali wal akdi. Katakan kalau sekarang DPR, serahkan sama DPR memilih pemimpin. DPR itu representatif wakil rakyat. Insya Allah tidak melibatkan orang awam yang diantara mereka tidak tahu siapa yang pantas jadi pemimpin, siapa yang layak jadi pemimpin. Akhirnya duit yang berlaku. Kalau ini diteruskan pemerintah, saya khawatir dengan sistem pemilihan umum yang ada sekarang ini, saya khawatir nanti pada satu saat Indonesia cuma menciptakan pemimpin-pemimpin koruptor dan menciptakan pemimpin-pemimpin boneka. Contohnya Sukron Makmun. Kalau Sukron Makmun mau jadi bupati di Bekasi, saya keluar duit 20 miliar. Betul apa tidak? Paling sedikit 20 miliar.
gaji bupati, gaji pokok cuma 8 juta. Barangkali dengan tunjangan-tunjangan terima 25-30 juta. 5 tahun jadi bupati tidak cukup untuk mengembalikan modal saya 20 miliar. Akhirnya apa? Saya lalu korupsi untuk mengembalikan modal. Kalau saya mau jadi bupati, dimodalin oleh PT-PT, katakan ada 5 PT, maju Pak Kiai jadi bupati, ini duit 5M, ini duit 5M, 25M, akhirnya Sukron Makmun menang jadi bupati. Apa yang terjadi? Sukron Makmun akan jadi boneka. PT-PT datang sama saya, tolong Pak Kiai bebaskan tanah itu, saya mau bikin properti perumahan. Pak Kiai bebaskan tanah itu, Pak Kiai kan sudah sukses jadi bupati, saya mau bikin pabrik. Datang lagi PT, tolong Pak Kiai bebaskan tanah itu, saya bikin hotel, dan seterusnya. Pasti Sukron Makmun walaupun jadi pemimpin tidak membela rakyat, membela yang kasih dana. Maju tak gentar, bela yang bayar. Bagaimana? Mantap. Hah? Ini yang terjadi sekarang. Ya mungkin ada beberapa pemimpin yang masih punya integritas yang jujur. Maka sistem ini saya sumbangkan pikiran pada pemerintah, jangan dilanjutkan sistem ini, robah. Betul atau tidak? Silakan bupati dipilih oleh DPRD, silakan bupati dipilih oleh gubernur DPRD tingkat 1, persilakan presiden dipilih oleh anggota DPR MPR, tidak merembatkan rakyat bawah. Insya Allah tidak terjadi money politik. Kalaupun terjadi hanya sebatas anggota DPR. Betul apa tidak? Ini 260 juta rakyat yang harus dikasih money politik. Ini Sukron Makmun. Terakhir. Ya. Terakhir itu belum berarti selesai, Saudara. Terakhir itu bisa 2 jam lagi. Untuk menuju, ini pikiran saya sebagai warga negara, saya sumbangkan kepada pemerintah, bagaimana untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurut konsep Al-Quran, saya baca ini dalam kitab revolusi politik yang dijalankan oleh Umar ibn Abdul Aziz pada tahun 100 Hijriah. Di sini dia mengadakan satu revolusi politik. Untuk menuju baldatun thayyibatun ada 4 pilar. Pilar yang pertama, musyawarah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan walidan qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Ini ayat jadikan suri teladan. Hai Muhammad, dengan rahmat Allah, engkau Muhammad sebagai pemimpin negara, lemah lembut kau terhadap rakyatmu. Di samping lemah lembut kau, jangan kau berhati kasar dan berlaku kasar terhadap rakyatnya. Jangan rakyat ditantang. Pemimpin yang menantang rakyat, pemimpin yang tidak benar. Rakyat gak punya senjata, rakyat gak punya apa, mengapa kau tantang? Betul apa tidak? Pemerintah bukan menantang rakyat, pemerintah itu lemah lembut dengan rakyat. Fa'fu anhum, hai pemimpin, hai Muhammad, engkau sebagai pemimpin negara, maafkan rakyatmu yang berdosa, maafkan rakyatmu yang mengkritik engkau sebagai pemimpin. Muhammad, tidak cukup itu Muhammad, wastaghfir lahum, engkau mintakan ampun kepada Allah, mudah-mudahan rakyatnya diampuni oleh Allah. Wasawirhum fil amri, hai Muhammad, bermusyawarahlah kau dengan umatnya. Rasulullah yang nabi, Rasulullah yang rasul, musyawarah dan segala hal dengan para sahabat. Contohnya perang Uhud, perang luar kota, apa perang dalam kota,
Kalau perang dalam kota, rakyat sipil akan menjadi korban. Musyawarah perang di luar kota supaya rakyat sipil tidak jadi korban. Yang jadi korban cuma tentara di lapangan itu.